situan. Apa hajat ibu datang kemari? Begini tuan, saya ingin memperbesar buah. Buah apa yang harus tuan perbesar? Buah yang dua itu tuh. Buah dada. Oh, buah dada. Bisa kan? Bisa. Semuanya bisa. Jangankan buah, buah-buahan pun bisa diperbesar. Sebentar saya lihat. Bisa? Sebentar saya lagi berdoa. Sebentar, saya masih berdoa. Sebentar. Coba ibu buka mangkoknya. Ya mangkoknya buka dulu. Silakan ibu berbaring di sini. Kiri kanan, kiri kanan, besar rata, besar tidak, tidak rata, rata, dua-dua, dua-dua harus rata, 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 besar merata, rata, mekar, mekar seperti bakpao, bakpao mekar seperti buah dada. Ibu ini rambutnya disingkirin sedikit. Saya mau pegang, takut najis. Sudah cukup besar? Besar. Sudah cukup. Baiklah. Kalau memang sudah cukup besar, tapi ini BHC ini sudah tidak muat kembali. Kamu harus beli yang lebih besar. Ini sudah tidak muat. Ini bisa kamu gadekan ke Pegadaian buat ongkos pulang. Itu jangan lupa. Sesampainya di rumah, kau kasih minyak kelapa, balurkan supaya lentur.
itu membesarnya belum merata semua. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Mantap. Kenapa aku jadi perasaan begini-begitu? Tadi perasaan aku besarnya merata apa tidak ya? Doanya kebalik apa tidak, buat kiri atau kanan, kanan atau kiri? Ah tidak apa-apa, yang penting pelanggan senang. Permisi tuan. Ya. Apa hajat ibu datang kemari? Begini tuan, suami saya sudah senang sekali. Dada saya sudah membesar. Terus 2 minggu kemudian, kenapa yang satu kempes? Mungkin suami ibu gigit? Enggak. Oh, tidak. Saya sampai bingung mencari pihaknya, enggak ada yang ukuran sebelah gede, sebelah kecil. Coba saya lihat. Memang tidak ada garansi untuk produk-produk seperti ini, tidak ada garansi. Tapi tidak apa-apa, karena ibu sudah datang kemari memberitahu ke saya sudah bahagia bisa melihatnya kembali. Terus apa maunya ibu? Mau dua-duanya kembali kecil atau dua-duanya besar kembali? Dua-duanya mau kembali besar, nanti suami saya senang sekali. Saya mau tanya, apakah begitu pulang suami langsung mainkan itu? Ya. Sangat senang. Harusnya puasa dulu. Sama seperti kayak mobil baru, motor baru, itu pelan-pelan dulu, biarkan lancar pemanasan. Ini baru diperbesar, jadinya pecah itu. Dia sangat gembira, lihat besar, langsung. Baiklah, saya akan coba kembalikan ke posisi besar yang kembalinya. Jadi belum dapat BH-nya, belum ada? Belum. Jadi nggak pakai BH, asiknya. Tidak usah keren, tapi ini saja sudah cukup. Besar kan sebelah, besar sebelah kecil, besar dua-dua rata, dua-dua besar, kiri kanan, kanan. Itu kanan, sekarang kanan kasih besar, bagian kiri tetap saja. Jadi yang kanan saja kasih besar. Tuhan, alamak ini. Saya konsentrasi karena itu sudah pecah, jadi harus sedikit dinormalkan kembali dulu baru dibesar. Tapi kalau boleh tanya ibu, suami ibu biasanya sehari minta berapa kali? 3 kali. 3 kali. Macam ini mau pergi hari. Sehari 3 kali. Thank you.
Sudah kembali di atas ya. Nah, gimana? Wah, ya. Mantap. Oke. Tapi nanti sempurna lagi. Jangan biarkan dia melekat. Sebetulnya kedua ini saling mencoba, tetapi karena ini masih dibilang masih alami, masih kayak perawan di sini, jadi jangan sakitin. Kan dulu dipakai, ya. Nanti sampai di rumah perbanyak kasih minyak kelapa supaya lembut. Kalau tidak ini meletus, ya. Nanti kalau meletus, tidak ada cara lagi. Harus itu nanti sudah. Nanti dua-duanya. Nanti yang 25. Ini 50. Coba kecil yang 25. Jadi kami sudah boleh kembali. Jangan lupa dirawat. Semua itu untuk perawatan. Paham? Ya. Bukan tidak lain untuk perawatan. Ini juga untuk perawatan. Jadi jangan merasa melindungi. Jangan terlihat aja ya. Ya. Coba ceritakan. Begitu pulang itu bagaimana saya bilang kenapa saya jadi Thank you.